Hello, assalamualaikum guys. Okay, so untuk konten kali ni aku nak cakap tentang dashcam. Okay, so aku baru beli dashcam. Okay, so daripada 70 mai. Okay, so aku beli dekat Shopee, dekat official page 70 mai lah. So aku beli kamera depan dan kamera belakang. So yang depan ni kalau korang boleh tengok, aku beli 70 mai dashcam pro plus. Okay, so kalau korang nak yang belakang, so korang boleh just add on je lah yang belakang ni. Dia punya harga aku lupa. So nanti aku akan sertakan dalam description dan juga dalam gambar nanti. Okay, so aku dah buka. Okay, so yang untuk kamera depan, apa yang dibagi adalah biasalah dashcam. Okay, so yang belakang ni aku dah pasang. Okay, so dengan kabel lah. Okay, dan untuk yang belakang dia bagi, okay, yang ni dia boleh cabut lah. Okay, yeah, so yang ni kamera belakang dan ni adalah kabel lah. Okay, so untuk proses pemasangan aku takkan tunjuk secara detail sebab bagi aku benda ni just simple je sebab just lay kabel. Okay, so aku just buat time lapse. Cumanya apa yang aku nak tunjuk adalah dia punya kualiti waktu siang dan juga waktu malam. So nanti once aku dah pakai, aku akan tunjuklah dia punya video kualiti dia waktu siang dan waktu malam. Okay? Okay, thank you. Guys, so ni aku dah connect. Okay, so ni adalah kamera depan dan okay, so tu adalah kamera belakang lah. Okay, so aku lay kabel daripada tepi. Okay, lay ke sini. Okay, masuk ke dalam. Okay, so ni naik balik pergi ke sini lah. Okay, so ni okay, sorry. Okay, kalau ni adalah kamera depan, kalau nak tengok kamera belakang just tekan belah sini. Okay, so button, switch to front facing recording. Button nombor 2. Start recording emergency video. Ni untuk button nombor 2 adalah recording emergency video. So selain daripada kita tekan button, kalau kereta kita macam terhentak ke ataupun ada orang langgar ke, dia akan record lah. Okay, so dia akan kesan kereta kita kena sebarang hentakan. Kalau kita langgar bonggol ke, kita langgar lubang ke, dia still akan record. Okay, aku dah habis setiap. Recording complete. Okay, so ini adalah gambar lah. Okay, so aku nak buka. Okay, so ini adalah setting dia, button yang last sekali. So sini adalah ada video setting, ada system setting, ni ada format memory card, factory reset, download app, system update. Okay, so video setting ni, okay, ada emergency video, ada parking surveillance. So boleh baca manual ataupun just tengok YouTube dia untuk lebih lanjut lah dia punya detail. So ni adalah system setting, wifi hotspot. Okay, dua ni korang kena turn on supaya korang boleh connect ke phone, audio recording semua, ADAS. Okay, yang ADAS ni yang kita nak sebenarnya. Apa ada okay, dia ada vehicle motion detector. Okay, semua. Okay, ni aku just tunjuk secara simple. Okay, itu saja. So nanti aku akan tunjuk dia punya apa nama dia punya quality video waktu siang dan waktu malam. Okay, so for now quality waktu siang memang aku sangat berpuas hati 100%. Okay, belakang pun cantik sebab tinted belakang aku adalah 95%, sangat-sangat gelap. So dia still nampak terang. Okay, aku nak tunggu waktu malam pula aku nak tengok macam mana. Okay, untuk yang setting tadi ni aku tak nak cakap banyak sebab ini adalah simple je. Okay, simple je, just kita boleh buat sendiri. Okay, so itu saja.
Yeah.